Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, alhamdulillah ini hari saya ketemu dengan Babe Abu Bakar Fadli, yang mungkin teman-teman lebih akrab dengan Babe Abu kan, gitu kan. Beliau adalah salah seorang aktivis budaya Betawi yang akhirnya beliau dinobatkan sebagai jawara budaya kan. Nah, kalau kita bicara jawara itu kan identik dengan main jurus ya, kalau kita jawara gitu kan. Tapi kalau jawara budaya tentu bagaimana Babe mempunyai jurus-jurus gitu agar seni budaya Betawi benar-benar bisa menjadi tuan rumah di kampung halamannya sendiri. Awalnya gimana tuh deh, sehingga Babe sama teman-teman dinobatkan sebagai jawara budaya? Jadi gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan nih Bang Jambil, yang saya tahu namanya doang nih. Ya karya-karyanya saya tahu gitu. Jadi alhamdulillah cara dadakan bisa ke rumah saya nih. Ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya ini nggak masuk keberatan. Ada julukan-julukan, ada jenderal budaya, ada pembina jawara, ada ramai. Itu keberatan. Jadi mereka aja yang memberikan julukan. Jadi kalau saya sih pada prinsipnya ada 7 tahun yang lalu bagaimana kita membantu para pelestari budaya Betawi. Ya. Jadi dalam prinsipnya sih saya ini anggap lo roket. Mereka perguruan silat, organisasi, itulah Apolonya. Ya, jadi roket itu sifatnya kan pendorong ya. Pendorong, habis didorong tuh Apollo sampai ke bulan, tuh roket pulang, nyebur ke laut. Ya. Nah, itu prinsipnya daripada motor kita seperti itu. Jadi, mungkin akhirnya lebih banyak dikenal, yang mereka pada ngasih julukan-julukan seperti itu. Ya, sebenarnya saya keberatan, kita mah, yang ini mah, ngilem aja dah, nggak usah pakai orang pada ngasih julukan-julukan. Pikir begitu, Bang Jamil. Cuma kan kalau kita bicara julukan atau predikat deh ya, itu kan memang akan menjadi lebih awet karena sudah teruji yang memberikan julukan itu orang akibat aktivitas kita. Iya kan, daripada ada juga kan orang pengen buat punya predikat ini kan gitu kan, kaku-kaku kan gitu kan. Jadi setan aku-aku. Nah, cuma hal yang menarik ya, bagaimana selama 7 tahun lebih gitu kan, Babe berupaya menjadi roket bagi kesenian tradisi Betawi. Iya. Sementara kita lihat sendiri yang namanya seni tradisi Betawi, iya, itu jauh dari kesan glamor. Iya. Bahkan ada kesan termarginalkan kan gitu kan. Iya. Jadi kalau bicara gerakan itu kan ongkos, otot, otak kayaknya itu kekurang semua tuh. Iya. Jadi gini, dari 7 tahun yang lalu itu jadi bagaimana nih kita mencoba melestarikan dan mengembangkan. Jadi kita dulu tuh namanya PPBB, Paguyuban Pelestari Budaya Betawi. Namanya susah banget nih, singkatannya susah. Nah ini kita rubah. Jadi Red Betawi. Nah Red Betawi itu tugasnya apa dia? Dalam hal publikasi. Jadi kita punya tim, baik video shooting maupun fotografer. Di mana ada acara, di mana kita akan liput. Diliput di situ, misalkan ada acara gebiar di Jakarta Utara, kita liput, kita naikin ke Facebook. Kita kenalin ini jurusnya ini, gurunya ini, halamannya di sini, alirannya ini. Itu kita bagiin tuh, bahkan yang tuan rumahnya kita kasih CD-nya. Ya itu. Dari situ setiap Sabtu Minggu itu. Kadang Sabtu kita pagi ada di Cengkareng. Kita liput tuh acara gebiar pemilat. Siang di Johor kita bisa acara di Bekasi semua. Dari Bekasi pindah lagi ke Tangsel. Itu kita liput, kita kasihin CD-CD-nya tuh. Ya buat dokumentasi dia dan kita naikin di Facebook. Ini saling mengenal tuh. Oh, saudara saya ada di Jakarta Utara, Jakarta Selatan ini. Akhirnya mereka saling mengenal di Facebook. Yang artinya bahasanya itu jadi karena kita saling
Jadi seolah-olah kita seperti mading ya. Iya. Mengumumkan besok ada acara milad di Jakarta. Iya. Dan nanti semua kawan-kawan tuh dari Jabodetabek datang. Bahasa kita kondangan jurus. Kalau kita kondangan duit di punya acara, kondangannya jurus. Tampilin dah perguruan ini jurusnya ini, gunung ini jurusnya ini. Akhirnya mereka saling mengenal semuanya. Dan alhamdulillah kita satuin dalam laporan akbar waktu itu di 2016. Kita bikin sama kawan-kawan dari Bang Untung, ada kawan-kawan dari Bang Beki Madani yang sekarang ketua LKB, Bang Yusuf dari TV1, Bang Anwar Al-Betawi, Bang Haji Basir Bustomi, Haji Basir Tisun, dan beberapa kawan-kawan. Kita bikin di Bundaran HI. Silaturahmi kan setiap Sabtu Minggu kan kita datengin tuh. Nah, ada acara akbar yang bikin Lebaran Pendekar, 1000 pangsi. Nah, waktu itu ada masalah. Karena waktu itu Ahok punya manajer presiden menentang waktu kita rapat di situ. Permenteri aja nggak bisa, kita mau bikin, gitu kan. Nah ini saya orangnya sifatnya emang begitu, maunya mau merotes dulu. Saya bilang di situ di rapat, ente bikin acara ulang tahun Jakarta, panggung itu dari Sudirman sampai Tamrin, begitu banyaknya. Bebas ya. Dan saya orang sini cuma minta waktu bikin acara budaya dari pagi paling sampai jam 10. Kalau dapat izin tadinya saya instruksikan jangan ada yang membawa golok. Kalau itu tradisi kita ya. Tapi dengan larangan ini saya akan instruksikan bawa golok sebanyak-banyaknya. Ini kebingungan dah tuh, dia ngadu sama sekda. Ini sama saya pulang masuk. Ini dipanggilnya jadi, acara. Iya kita apa caranya kan kita ikut. Nah para sahabat bijak besi di mana saja berada, apa yang disampaikan oleh Babe Haji Abu sangat luar biasa. Jadi memang selama kita pandang positif itu baik-baik aja. Kalau dibilang betul itu adanya gede kan gitu. Yeah. Yang penting kan menempatkan pada tempatnya be ya. Betul. Ya kan? Yeah. Pada saat kita dituntut untuk bertindak tegas, tunjukkan orang betul itu tegas kan gitu kan. Yeah. Nah, alhamdulillah ini juga mungkin menjadi pembelajaran buat teman-teman yang masih muda nih be. Yeah. Pada saat melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi dalam rangka perjuangan itu nggak mudah patah deh ya. Betul. Insya Allah. Dan biasanya deh pada saat kita berjuang itu kan ada tantangan, ada halangan, ada apa tuh? Yeah. Itu gimana tuh biasanya ketemu hal-hal yang kayak gini? Sebenarnya tantangannya dari kita sendiri. Oh. Tergantung. Saya selalu pada kawan-kawan. Saya anggap tuh kawan-kawan pelatih dari budaya Betawi. Iya yeah, iya. Yeah. Perguruan-perguruan silat dan segala macam yang mereka perjuangannya luar biasa. Misalkan ada acara rumahnya di Jawa Buaya, acaranya di Bekasi pun jauh banget. Jauh bener. Pada naik motor panas-panasan. Dan tidak ada bayaran sedikit pun. Semuanya untuk demi silaturahim dan melestarikan budaya dan mengembangkan budaya Betawi. Mereka saya anggap adalah kaum muslim selama ini. Nah, saya kasih motivasinya. Itu semua dimanapun acaranya, siapapun penyelenggaranya, dan apapun acaranya, kalau itu acaranya untuk kemaslahatan agama dan budaya Betawi, agama ketika itu. Jadi acaranya kawan-kawan bikin di Cengkareng, di Bekasi, di Depok, di Tangsel, itu muka kita juga, dia bagus, kagaknya muka kita. Kita tanamin dan didasari lagi niat karena Allah buat kemaslahatan umat. Dari situ apa yang kita jalanin insya Allah jadi nilai ibadah. Jadi kita mikirin duit lah, kita mikirin capek terus segala macam. Jadi yang kita bawain kita jalanin alhamdulillah nyaman-nyaman aja. Itu yang kita dasarin selama ini. Jadi memang para sahabat sekalian luar biasa, tahap-tahap
dan juga kita petik nothing tulus. Yang penting kita cinta, kita berjuang lillahi ta'ala. Insya Allah pasti Allah kasih jalan. Kalaupun ada tantangan itu untuk mendewasakan dan mencerdaskan kita deh. Termasuk juga menguji mental kita. Gak boleh nih sama orangnya Ahok pada saat itu misalnya. Kita tunjukkan gitu kan jalur kita kan gitu kan sebagai orang Betawi kan. Nah kan sebentar lagi nih deh. Enggak hitungan bulan lah ya, hitungan hari. Kita kan memasuki PUT Jakarta. Akhirnya hobinya mana nih? Iya tau, PUT Jakarta ke 494. Nah, berkaitan dengan seni budaya Betawi yang Babe perjuangkan. Itu hampir kita berusia 5 abad, itu di mana tuh deh posisi seni dan budaya Betawi di kampung halaman sendiri? Kalau pandangan saya sih masalah ada acara ulang tahun Jakarta ya, otomatis tangan akhir kita ya. Ya sebenarnya cukup panjang juga kalau masalah kita untuk memajukan. Sebenarnya kuncinya mau nggak mau anak Betawi bagaimana dia menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Jadi bukan hanya budayanya, tapi juga memimpin Jakarta. Makanya saya sangat mengharapkan saudara-saudara saya di berbagai organisasi besar yang saat ini ada terpecah, menyatulah, begitu, menyatu. Bagaimana kita memajukan Jakarta ini? Otomatis memajukan anak-anak Betawi dan budayanya semua. Kita mengemuk. Mereka besar. Saya pernah mengusulkan agar mendata orang-orang Betawi dan muhibin Betawi. Orang Betawi, anak Betawi asli ya bersatu dengan muhibin Betawi. Muhibin Betawi ada campuran tuh. Mungkin emaknya Jawa, bapaknya Betawi, atau bininya Jawa, kakinya Betawi. Itu masuk muhibin Betawi. Kalau didata menjadi database, kemudian satu komando, mungkin ada Bamus Betawi, ada organisasi lain yang bersatu. Ya udah mungkin 2024 nih, kan ada pilpres mungkin sekalian daripada pilkada. Setelah didata dari tingkat lingkungan, tingkat RT, mereka punya database, mereka merasa diopening, diakui dengan Betawi, ada rasa memikirnya tinggi. Nah di situ tinggal satu sinyal aja, satu komando. Nanti buat gubernur ini dari Betawi nih. Betawi kan ada 28% ya. Dan ditambah sama muhibin Betawi bisa jadi 35%. Nah kalau udah ada satu komando, mereka pemimpin kita pada bersatu, muhibin Betawi bersatu. Ada instruksi gubernurnya ini dari Betawi, DPRD-nya ini dari Betawi. Insya Allah tuh dari 28% tambah mungkin Betawi, satu komando, satu putaran orang Betawi yang jadi. Dari orang Betawi yang jadi gubernurnya, DPRD-nya kita kuasain kan instruksinya ada buat legislatifnya. Otomatis gubernur pasti harus ada ya artinya berkaitan, sangat berkaitan dengan DPRD. Karena DPRD memang harus disahkan sama DPRD. Iya, contohnya yang udah gubernur kita, DPRD-nya yang kursinya mayoritas kita, ya kan gitu. Timbulnya apa? Timbulnya bisa ambil kebijakan gubernur mengusulkan seluruh perusahaan di Jakarta 25% harus memperkenalkan orang-orang yang punya yang di database tadi, yang KTP Betawi. Ya ini cukup menarik ini, apa yang Bapak sampaikan. Ini menurut saya pikiran cerdas yang seharusnya bisa cepat ditangkap sama tokoh-tokoh yang ada di atas. Karena memang secara umum ya, itu kan teori itu kan lebih mudah daripada praktek kan ya. Tapi sebenarnya teori yang matang itu bisa dipraktekkan kalau ada kemauan kan. Gitu. Betul. Nah itu kan persoalannya sekarang. Kenapa sih ada pemikiran cerdas seperti ini itu belum bisa direalisasikan gitu kan oleh
Bamus Betawi yang dalam tanda kutip sekarang terpecah dua kan gitu kan, malah memberikan, kalau menurut Anda secara pribadi, itu memberikan citra buruk Betawi kepada para pendatang yang ada di Jakarta deh. Iya betul. Iya, karena ada teman Anda juga itu politisi, staf ahli di DPRD, sampai SMS, WA ke Anda gitu kan. Teman Betawi nggak bisa akur sama Bang gitu kan. Anda kan mau jawabnya bingung juga kan gitu kan. Kebetulan dia bukan orang Betawi kan. Cuma dia merasa sedih juga lah melihat seperti ini. Nah kalau misalnya kondisi perpecahan seperti itu terus berlanjut kan gitu kan, lebih mengedepankan ego kita, tidak memikirkan bagaimana Betawi maju ke depan, ini kan bisa saja nih gagasan cemerlang babe ini ibarat menggantang asap nih deh. Nah kira-kira ada nggak upaya-upaya apa nih deh yang babe bisa lakukan dari katakanlah maju Betawinya atau teman-teman para jawara-jawaranya kan gitu kan. Agar bisa menyuarakan ini ke tokoh-tokoh Betawi yang memang dalam tanda kutip sekarang punya posisi kan. Kira-kira gimana? Jadi semuanya ada kaitan kan, dengan siapa juga. Jadi urusan tadi yang lebih besar, artinya prospeknya tuh, tentang masalah Bamus Betawi, para pembina bersatu, Betawi mungkin bersatu, ya sudah kita punya artinya plan besar. Bagaimana kita menjadi tuan rumah diri sendiri. Baik utama posisi gubernur dan posisi di DPRD. Nah itu jadi semuanya berkaitan dengan Perda. Perda aja kan sudah secara hukumnya sudah selesai. Sudah ada pergubnya. Tinggal implementasinya pelaksanaannya. Karena apa? Bamus Betawi itu secara hukumnya sebagai pelaksana. Itu ada 12 ayat tadi. Kalau itu dijalankan, insya Allah para peserta budaya dan rakyat Betawi semua akan sejahtera. Contohnya dari satu kecil aja ya, dari 12 item itu, satu masalah supener. Supener ini, itu ada kurang lebih dari pendata peserta Indonesia, itu ada 400.000. Dengan perda ini, mau nggak mau dia harus membeli dengan quality control 20.000-nya. Nah kalau dari 400.000, semua pelestari budaya Betawi, sanggar, komunitas, dikasih jatah. Ini guru silat, dikasih nih. Kamu dapat 100 biji orderan. Kalau dia dikasih 100 biji, dia usaha, dijual modal 5.000, anggaplah jual ke Bamus Betawi dari pasarnya 8.000. Dia dapat untung 300.000. Itu guru silat nggak usah mikir lagi ngojek, nggak usah jadi satpam, mikirin aja fokus memajukan perguruannya. Dan sementara tindakan kagak tarik dan segala macam. Fokus ditambah lagi, di dalam perda itu ada muatan lokal. Muatan lokal itu misalkan contoh di Sobelong Cingkrik, tukangan beki. Berdasarkan kearifan lokal, dia nanti akan ada sertifikasi sanggarnya. Ya, ada legalitas sanggarnya yang dibuat mungkin kerjasama oleh Bamus sebagai pelaksana dan juga DPRD, mungkin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengeluarkan kalau sudah lulus ini mungkin berdasarkan cara training atau apa dia masuk dapat legalitas dan guru-gurunya akan di training bagaimana membuat kurikulum di wilayahnya misalkan di Petukangan. Di Petukangan kearifan lokalnya ya SD, SMP, SMA di sana yang diajarin mata pelajarannya ya Sobelong Cingkrik. Nah nanti udah diajarkan bagaimana kurikulum kelas 1, kelas 2 itu beda-beda. Dia udah ngajar akan dapat gaji tentunya. Di samping tadi dapat dari penghasilan luar seperti souvenir. Nah itu aja udah insya Allah udah maju, udah akan ada kemajuan. Nah, Bamus ini kalau mereka bersatu, dia akan sampai ke bawah, turun hingga tingkat RT. Dari ranting ini mendata mana perguruan terkait seni budaya Betawi, baik perguruan, sanggar tari, kuliner segala macam akan diberikan legalitas. Kemudian di tingkat RT, dia akan pada bagian sensus mendata asli Betawi dan muhirin Betawi. Dikasih KTA Bamus Betawi lah. Dari situ kan ada database ya. Dari 28% tambah muhirin Betawi bisa hampir 4 juta. Nah, ada nih nanti dari kawan-kawan di Bamus
ya tolong nanti dalam pemilihan gubernur tolong pilih ini DPRD-nya, dapilnya ini, pilih ini, kalau orang tahu. Insya Allah tuh kalau dari 20% tambah mungkin tahu satu putaran. Insya Allah jadi orang Betawi. Dan di DPRD juga kaum Betawi yang jadi anggota Dewan mendominasi ya. Sehingga, betul. Kalau kita sekarang kan kita kalah di situ. Kalau kita hitung 3 juta itu bisa dibagi berapa dalam pembagian ya? Kalau Citilink 1357 dan 15.000 suara menjadi anggota DPRD kalau untuk DKI kan. Nah, bisa jadi mendominasi. Tinggal gubernurnya orang Betawi ngambil satu usulan kebijakan. Mohon kepada seluruh perusahaan di Jakarta 20% agar pekerjaannya dari orang-orang Betawi yang punya KTA itu bagus Betawi ya kan gitu ya. Yang profesional tentunya DPRD-nya kan di kita yang menguasai tinggal ketok palu jadi enggak. Nah, jadi kalau punya sekian 72 triliun kala-kala APBD kita 1 triliun kecil ya. Dan sekarang 5M aja Pak melengek-lengek dalam tanda kutip di sana kan gitu kan. Saya jujur aja saya siap all out untuk berjuang untuk itu. Kalau kamu percaya bersatu ke arah itu, saya insya Allah siap. Bagi yang kawan-kawan semua yang ada sama yang bergabung kita siap menjadi relawan. Ya, pokoknya all out lah ya. Iya. Demi kemaslahatan kaum Betawi ya. Ada prospek ke depan. Kalau nggak salah kan Babi juga pernah menjadi pengurus Betawi. Pada saat zaman Haji Oni kalau nggak salah ya. Itu kan pada zaman Haji Oni juga kan sempat membentuk itu Rambut Betawi tingkat Kota Madya. Tingkat Kota Madya. Majelis Persatuan Kaum Betawi. Majelis Persatuan Kaum Betawi. Iya. Nah itu kan sekarang ini bisa menjadi terpecah nih. Kalau menurut pengamatan Babe, kenapa sih bisa begitu nih, Pak? Sementara kalau menurut saya nih dengan diskusi dengan teman-teman gitu kan, ini karena memang terlalu banyak didominasi oleh para politisi. Ya, jadi kalau menurut teman-teman itu kan politisi itu kan pekerjaannya membelah dan membagi kan. Jadi habis jeblah aja bagi-bagi aja gitu kan. Nah, kita mau di bawah sampai babak belur gitu kan. Di atas suka-suka beda kan gitu. Menurut analisa Babe apa? Saya orangnya kadang-kadang kalau ngomong itu betak beneng kalau ngomong Betawi gak apa-apa berasa langsung saya mengkritisinya gini ya kesampingkanlah dulu masalah karir politik orang pengurus-pengurus di Bamus Betawi seharusnya ada yang dia ya, ada rasa memiliki. Kalau udah rasa memiliki, apa aja dia buat kemaslahatan anak Betawi. Tapi kalau tujuannya untuk karir politik semata, ya seperti ini ya nggak bisa di apa disatukan terus sulit. Tapi kalau dengan kesadaran bersama, insya Allah orang-orang baik yang ada di tahu saya, tinggal ngasih tahunya aja bagaimana nih buat masa depan buat kemajuan anak-anak Betawi, bisa mungkin Betawi. Insya Allah kalau bersatu seperti itu, ya siapa yang nanti menjadi ya bersatu, siapa yang menjadi calon gubernur, wakilnya siapa, dan mau jadi apa semuanya posisi-posisi bisa diatur kan, iya kan gitu. Tapi buat kemajuan Betawi. Kalau ada rasa memiliki, insya Allah tidak ada perpecahan. Ya, tapi kalau untuk mata-mata karir politik itu akan menjadi perpecahan. Iya, itu sebenarnya. Dan kayaknya sekarang dalam tanda kutip kita masih terjebak sama itu sudah kepentingan politis. Gitu. Nah, karena mereka kalau pandangan saya kurang dewasanya dalam berorganisasi. Jadi kayak Bamus Betawi, Betawi itu anggap itu rumah besar. Rumah besar isinya ada anak-anaknya, keluarga. Keluarga ada yang kerjanya di pabrik, ada yang kerjanya di bagi politisi, ada kerjanya di sopir apa semacam. Nah, kalau lagi di dalam rumah, itu rumah lu. Bagaimana kita majuin di rumah ini? Jangan pada ribut di dalam rumah masing-masing dibawa tuh. Nah, kalau dia dewasa seperti itu, insya Allah nggak akan ada masalah. Yang sekarang ini urusan di rumah besar akhirnya jadi terpecah karena urusan karir masing-masing yang di luar
dia bawa ke dalam, itu yang jadi. Dan akhirnya banyak peluang-peluang yang seharusnya bisa dinikmati sama kaum Betawi gitu kan, iya. Itu nggak bisa dinikmati ya, karena mereka asik dengan pertempuran sendiri gitu kan, dalam tanda kutip kan gitu kan. Betul, nah para sahabat sekalian, apa yang sudah disampaikan sama Babi Abu tadi emang luar biasa, bahkan beliau terang-terangan bilang siap all out. Iya. Jadi bukan hanya menjadi roket tadi, sekarang udah menjadi roket, bom atom, AK, macam-macam lah kan gitu kan. Dalam rangka bagaimana kita mendukung tokoh-tokoh Betawi yang di atas nih untuk berjuang memajukan kaum Betawi. Ya. Kalau mereka sudah sepakat, tentu mereka akan bersatu kan ya. Betul. Tapi tanpa persatuan di atas, tentu yang di bawah kan gampang juga deh ya. Iya. Kita mau bergerak gimana? Iya. Akhirnya ya secara makro kaum Betawi yang dirugikan deh ya. Betul. Enggak akan maju. Nggak akan maju ya? Iya, kalau begini terus, sulit. Iya, sulit untuk maju. Kalau itu nggak ada kesadaran untuk bersatu, nggak ada musyawarah besar, keluarga Betawi semua, baik dari unsur atau siapapun, satu. Nah, itu insya Allah di bawah, mungkin ulama-ulama kita yang akan nyatuin. Tentunya ulamanya ulama, ada dua macam nih ulama nih. Ulama ada dua, ada ulama titik, bagi saya nih, ada ulama koma. Ulama titik, apa yang dia kata itu udah otomatis seolah-olah di belakang itu Rasulullah. Jadi apa yang dia kata, tapi ada ulama koma ketika dia berstatement, berpendapat, orang masih mikir-mikir, benar kagak, benar kayaknya saling ribut nih. Nah itu di mata umat dianggapnya ulama koma. Nah mungkin dalam istilah lain itu ada ulama yang benar-benar ulama pewaris para nabi. Iya. Yeah. Ada juga ulama su. Maksudnya terserah lah, mau diartikan apa kan. Iya. 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 Nah, itulah yang artinya yang bisa menyatukan para tokoh-tokoh Betawi, ulama titik yang bisa menyatukan. Tapi kalau menurut Babe tadi, bahwasanya Bamus Betawi ini kan paling ormas Betawi deh. Jadi kan memang rumah besar gitu kan. Yeah. Itu termasuk ada Porkadi, ada FBR, dan macam-macam. Yeah. Gitu. Pada saat mereka di dalam, mereka membuka baju profesi mereka gitu kan. Yeah. Mereka mau sama-sama bertukar pikiran sesuai dengan kapasitas mereka untuk majuan Betawi, kalau waktu deh ya. Jelas. Dan kalaupun misalnya ada perbedaan, kan bisa saja ada perbedaan bukannya karena tidak mendukung, tapi karena belum paham. Iya kan? Nah, tinggal kan bicara Betawi kan terkenal sebagai kaum yang religius ya. Iya betul. Nah, akhirnya tadi kembali yang apa yang Babe katakan, apabila ada perdebatan di dalamnya kita dalam rangka memajukan kaum Betawi, tidak ada titik temu, datang ke ulama titik. Ulama titik. Iya kan? Iya. Nah, kalau datang ke ulama titik, udah harus kita, karena kan pada hakikatnya kan kalau mau kita bicara itu harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah kan gitu kan. Betul. Jadi kalau ini nggak dipakai, ya sampai kapanpun kita akan lelah berjuang dalam kehidupan ini memperbuatkan sesuatu yang betul. Jadi saya tuh tadi saya bilang orang besar benar. Mungkin kalau dia omong ada yang terjadi mau ulama mau tokoh Betawi. Seperti kenapa saya namain ada ulama titik atau ulama titik? Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya secara seleksi alam, seleksi umat. Itu yang tentunya. Salah satu contoh nih yang biar gampang dimengerti, contohnya saya melihat Kiai Bunyamin. Itu ulama yang saya sebut sebagai ulama titik. Ulama titik. Saya pernah melihat sendiri ada orang yang enggak terlalu ngetop lah, datang membawa tetangganya untuk mungkin minta doain. Ini pasareat lah gitu ya. Pasareat. Di situ Kiai Bunyamin lagi lagi bertemu dengan ini orang tertentu. Orang yang ditolong. Iya. Terus ada pejabat. Pejabat tinggi dah. Ya. Ada pejabat tinggi datang saya lihat di situ. Disuruh ngantri itu duduk nunggu. Itu pejabatnya padahal terkenal. Pejabatnya mobilnya tahu sendiri. Kiai Bunyamin tahu, tapi dia tetap melayani dulu sampai selesai. Dia jabat itu tumbuh. Nah, kita ngambil di situ. Itulah ulama situ. Kalau biasanya, mohon maaf nih, menteri atau pejabat datang,
ada tamu, ya Bang Jamil ada tamu, saya nemuin yang jangan nemuin saya. Ada pejabat. Lu Bang Jamil sebut dulu, ada pejabat Bang. Saya tinggal Bang Jamil. Nah, saya berangkat jalan. Ada pejabat nih datang. Nah, itu kelihatan tuh. Dari akhlak segala macamnya, itu yang dimaksud dia enggak ujungnya. Karena iya, dalam tanda kutip kan masih siol keduniaan ya, padahal kan predikat keduniaan dengan jabatan ini, jabatan itu. Secara gitu, singkatnya, ulama harus memposisikan diri, dia harus lebih tinggi daripada umar. Itu aja jadinya. Itulah yang insya Allah bisa menyatukan daripada, kan tokoh-tokoh Betawi ini agamanya juga, ilmu agamanya iya, lumayan, kuat-kuat juga. Nah, harus ada yang lebih dari itu. Nah, itulah. Bukan cukup ulama sih besar aja, tapi juga dia masuk ke dalam kategorinya ulama sih. Ya. Terus seolah apa yang diucapkan, seolah di dalamnya adalah Rasulullah. Itu. Nah, para sahabat sekalian luar biasa. Saya secara pribadi juga merasa tercerahkan ngobrol-ngobrol santai dengan Babe Ali. Mudah-mudahan sahabat sekalian juga mendapatkan hal yang sama. Mungkin tidak full ya, karena dalam obrolan singkat ini tidak kita bisa membahas semuanya secara mendasar deh ya. Oh, iya. Tapi apabila nanti ada pertanyaan atau apa, bisa dikirim di kolom komentar. Insya Allah nanti diskusi ini kita lanjutkan lagi. Luar biasa sekali apa yang tadi disampaikan oleh Babe kita, Babe Haji Abu, bahwasanya beliau siap untuk berjuang all out demi kemajuan kaum Betawi. Tentunya dengan harapan bagaimana tokoh-tokoh Betawi di atas bersatu, Be, ya. Sebab tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tadi pesan beliau tuh begitu. Apabila kita ingin kuat, kita harus lanjut silaturahmi. Dari silaturahmi kita bersatu, maka kita akan memiliki kekuatan. Dan itu apa yang udah dilakukan oleh Bapak Haji Abu dalam rangka membumikan seni budaya Betawi di tanah Betawi. Jadi kita berharap kepada para tokoh-tokoh yang di atas, gagasan cemerlang yang tadi disampaikan oleh Babe Haji Abu semoga menjadi perhatian skala prioritas. Kalau memang kita ingin kaum Betawi bisa menjadi tuan rumah yang baik di kampung halaman sendiri. Bagaimana kita punya gubernur Betawi, bagaimana anggota dewan didominasi oleh kaum Betawi. Tentu itu memang sebuah perjuangan yang enggak enteng deh ya. Iya, tapi insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Syaratnya ada persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum saya tutup bincang-bincang saya kali ini, mungkin Babe ada yang mau disampaikan lagi deh sebagai penutup ini. Jadi, pada saudaraku, pertama yang pertama adalah para tokoh-tokoh yang saat ini ada di beberapa kubu, bersatulah ya, demi kemajuan Betawi. Dan buat kawan-kawan semua para pelestari budaya Betawi, saya ingatkan yang pertama moto kita guna memelestarikan budaya Betawi dan mengembangkan budaya Betawi, apapun acaranya, dimanapun tempatnya, siapapun penyelenggaranya, kalau untuk kemaslahatan melestarikan budaya Betawi adalah muka kita juga. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan semua harus didasari dengan niat karena Allah buat kemaslahatan umat, bagi khusus kaum Betawi. Dan apa yang kita lakukan itu akan menjadi nilai ibadah. Insya Allah nggak ada capeknya, ya apa yang kita jalin nggak ada capeknya semua, karena semuanya akan ada ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menjadi bekal kita buat di akhirat nanti. Itu aja Bang Jamil. Nah, para saudara sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh Babe Haji Abu, semoga tidak masuk lubang telinga kiri, keluar lubang telinga kanan. Jadi memang harus kita cerna kalau memang kita memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap kaum kita. Karena berbicara nasib kaum kita ke depan, itu kan berbicara nasib anak cucu kita deh ya. Kalau bukan kita yang berjuang, siapa lagi? Masa kita ngarep orang mana-mana yang berjuang buat? Oke, Be, makasih atas waktunya, Be, ya. Makasih ke tempat saya. Amin, ya. Dadakan, kalau kagak dadakan, insya Allah saya siapin sayur besan. Iya. Kita nyiapin sayur besan. Sama ikan betok. Iya. Ada ikan betok, ada 200 ekor. Ah, subhanallah. Bisa goreng, enak. Kapan-kapan kita
nyayur biasa sama ikan betok dah. Nah, saya cuma berharap insya Allah Babe di terus dikaruniakan kesehatan, keistiqomahan, dan tidak pernah merasa jemuk untuk terus berjuang demi kemajuan kaum Betawi. Insya Allah siap. Nah, para sahabat sekalian, saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.